Beauty Preneurs, kembali lagi di channel YouTube MPN Beauty bersama saya Putri. Di video kali ini saya akan membahas salah satu kandungan dari skincare viral, yaitu kandungan baku ciol. Kandungan baku ciol sendiri seringkali ini dijadikan alternatif bagi mereka yang kulitnya sensitif terhadap kandungan retinol. Jadi apa sih baku ciol itu? Tonton terus video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik lonceng dan juga subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan info seputar beauty. Baku ciol merupakan salah satu skincare yang berasal dari ekstrak daun dan juga biji tanaman dapci, yaitu tanaman asal India yang berwarna keunguan. Adapun manfaat dari kandungan baku ciol di dalam skincare adalah untuk mencegah kerutan dan garis halus kulit, menenangkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi, meratakan warna kulit, dan juga membuat kulit tampak lebih bercahaya dan juga lebih cerah. Baku ciol sangat aman untuk digunakan di segala jenis kulit, mulai dari kulit sensitif, kulit berminyak, hingga kulit yang kering. Uniknya, baku ciol memiliki efektivitas dan manfaat yang sama seperti retinol. Bedanya, baku ciol lebih gentle. Dia tidak menimbulkan iritasi atau kemerahan sehingga lebih sensitif skin friendly. Skincare dengan kandungan baku ciol biasanya diformulasikan dalam bentuk serum yang biasa dipakai 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Penggunaan skincare baku ciol yang sesuai dengan dosis dan tepat akan menghasilkan efek yang maksimal juga. Apalagi baku ciol merupakan alternatif untuk kalian yang sensitif terhadap kandungan retinol. Nah, jika beautypreneur tertarik untuk membuat skincare kandungan baku ciol dengan brand kamu sendiri, kamu bisa langsung konsultasikan dengan tim MPM Beauty. Kenapa harus MPM Beauty? Karena MPM Beauty juaranya pabrik skincare.